akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asasuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Beberapa hukuman atau sanksi dari Allah atas pelanggaran yang diperbuat oleh hambanya, meninggal saja masih punya hak yang harus ditunaikan oleh saudaranya yang masih hidup. Ketika kita datang ke kuburan, kita dianjurkan untuk melepas sandal kita dan tidak boleh duduk di atas kuburannya. Ya, paham ya? Nah, paham. Ya barangkali orang biasa nggak ngerti, cuma kita yang ngerti misalnya kan. Oh, gini caranya. Ada kali luas badan. Kelar ngarang. Oh gini ya. Oh, gini. Mana harus diganti kalender? Di kalender. Terus? Ada yang menarik apa itu? Menarik ini. Nah, ini juga dilakukan gini. Nah itu. Gini, ini begini. Nah, ini masukkan di masa saya itu ya. Ini ya. Ini juga sama begini. Ya, gini ya. Kepala juga sana. Ya, gitu. Nah, ini rapat begini. Nah, ini juga masukkan. Ya, Mas ya. Bawahnya itu langsung begitu ya. Nah, ini ya, atasnya. Kanan mana kanan? Ini. Iya, karena mau diikat nanti. Ya sama dengan posisinya dan yang gitu kan. Iya, coba lah. Yuk, keprek. Tapanya? Berwudu, ya? Kotoran, keluaran kotoran. Oh iya. Jadi, ada yang simpel dari sini, ya. Digerayai tidak apa-apa. Kan kita menggunakan apa? Menggunakan sarung tangan yang banyak. Digerayai sampai disucikan. Disucikan. Nah, semuanya Pak. Berwudu. Nah, seperti biasa berwudu. Matikan aja ini jangan dipakai. Nah, berwudu. Nah, berwudu wudu yang lain apa? Ya, sama.